Alright, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hari ini kita akan belajar fizik, topik di kata 5, sambungan bab 3 iaitu force on current carrying conductor in magnetic field. Maksudnya daya terhadap konduktor pembawa arus dalam medan magnet. Okay, so ni bab fizik form 5 chapter 3, subtopik 2. Alright, so nama cikgu, cikgu Iqmal, cikgu ajar dekat Astro Station 19. So kita mula sekarang. Okay, so kita dah belajar minggu lepas pasal apa force, apa ni, magnetic field dihasilkan oleh current carrying conductor. Tapi sekarang ni kita nak tahu apa yang jadi kalau kita letak current carrying conductor ni dalam medan magnet. Okay, minggu lepas kita belajar pasal current carrying conductor menghasilkan medan magnet dia. Okay, so kalau kita letak benda ni dalam medan magnet, apa jadi? So, memandangkan current carrying conductor ni, dia ada dia hasilkan medan magnet dia sendiri. Lepas tu dalam, apa, kalau kita letak dia dekat dengan magnet, magnet tu pun menghasilkan medan magnet dia sendiri juga. Jadi akan ada apa interaction antara dua-dua medan magnet ni. Alright, so dia akan ada dua medan magnet ni dia akan ada interaction. So dia jumpa satu sama lain contohnya. And then benda ni akan menghasilkan apa yang dipanggil sebagai catapult field. Dalam BM dia loss lah. Alright, nanti kita cikgu explain sikit apa benda tu. Okay, so catapult field ni, senang cerita dia macam ni lah. Okay, kita ada, dia merupakan medan magnet yang tak sekata. Dan so dalam medan magnet biasanya kalau ikut yang medan magnet biasa ni, yang ni yang sekata kan. Kalau tengok dia punya garisan, jarak antara setiap garisan ni, antara setiap garisan medan magnet ni sekata. Okay, so ni magnet, dia punya medan magnet dia rupa dia macam ni. Yang sebelah, yang ni, ini dihasilkan oleh current carrying conductor. Jadi kalau ikut ingat balik apa yang tangan kanan, apa tanda bagus tu, right hand rule tu, nak tahu arah pergerakan macam mana, kena tengok arah arus kat mana, and then dia akan bagi tahu arah medan magnet tu gerak pusing arah mana. Okay, so bila masa kita masukkan ni, masukkan medan magnet ni ke dalam medan magnet ni, dia akan jadi macam kat bawah ni. Okay, so nampak ni yang cikgu tukar ink sekejap. Okay, so ni yang ni datang dari sini. Okay, so ni medan magnet yang tadi. So bila dia masuk, dia akan melakukan macam disturb apa, disturbance lah ataupun interaction. Dia mengganggu medan magnet yang dah ada kat situ. Bila kita letak current carrying conductor tu dalam dekat dengan magnet. Okay, so bila masa dia berlaku kan, dia tengok medan magnet ni direction dia sama je daripada utara ke selatan. Okay, so direction ni memang sama, dia lurus, tak ada apa-apa arah. Tapi yang daripada current carrying conductor ni, dia dalam bentuk apa, dia dalam pusingan, dalam orbit. So dia dalam bentuk bulatan ni, dia either medan magnet dia pusing lawan jam ataupun ikut jam, depending arah current. So sama ada ke situ atau apa, ikut jam atau lawan jam. So kita ikut gambar dalam rajah ni, dia lawan jam. Alright, so bila dia lawan jam, dia akan ada apa, dia akan apa jumpa dengan ni lah. Bila kita masukkan ni dalam medan magnet, dia akan bertembung dengan apa garisan medan magnet dari magnet tu. Okay, so contoh magnet dia punya garisan constant je, dia gerak daripada, kalau ikut rajah ni, daripada kiri ke kanan. So kiri ke kanan kan. And then kita letak current carrying conductor kat sini. Okay, so current carrying conductor kalau tengok kat sini, dia ada yang atas dia gerak ke arah kiri,
yang bawah gerak mesti gerak ke arah kanan sebab dia ikut lawan jam. So yang atas dia ni gerak arah kiri. So bertentangan dengan arah medan magnet yang dihasilkan magnet. Yang kat bawah ni dia gerak ke arah kanan. So dia arah yang sama. Okay. So kalau ingat balik dalam konsep wave lah senang cerita. Kalau medan magnet ni manakan dia arah yang sama, dia akan apa jadi, dia akan bergabung ah. So dia punya magnitude dia bertambah apa? Bergabung. So dia akan jadi apa, dua kali dia akan jadi bilangan tu lah, tambah dia. Okay, so jadi kuat, jadi lagi kuat yang kat sini, manakan dia arah yang berlainan, so dia akan berlawanan. Okay, so dia akan berlawanan. Jadi dia punya kekuatan medan magnet kat sini rendah. Alright. So menyebab, so disebabkan ada apa? Ketidaksamaan non-uniform ni, sebab ada satu kawasan dekat medan magnet ni lagi kuat daripada satu kawasan lain, disebabkan konsep yang cikgu explain, yang cikgu lukis kat tepi ni, ini menghasilkan satu catapult force ataupun apa, daya yang lebih, daya tolakan lah macam tu kot dalam BM dia, cikgu tak pasti sangat, yang di, yang mana dia akan tolak current carrying conductor ni keluar daripada medan magnet, daripada arah yang kuat kat sini kan dia overlap kan, dia satu arah sama. Okay, dia akan kat sini lagi kuat, so dia akan tolak medan magnet ni keluar daripada, eh dia akan tolak current carrying conductor ni keluar daripada medan magnet. So dia tolak daripada kawasan yang medan magnet kuat ke kawasan yang medan magnet tu lemah. Okay, dia macam tu lah dia punya konsep dia. So dia nak maintainkan keseragaman dia ni, uniformity kat sini, dia akan tolak current carrying conductor ni keluar. Jadi hasil ni dinamakan catapult force. Okay, and then kita boleh tahu macam mana nak apa, nak tahu direction dia, pergerakan current carrying conductor ni gerak ke mana, kita akan guna satu lagi apa, simbol tangan ataupun hukum tangan dinamakan sebagai Fleming's left hand rule. So yang sebelum ni tangan kanan kita genggam, sekarang ni kita pakai tangan kiri. Tangan kiri dia macam mana nak pakai, kita akan nanti cikgu tunjuk. So far faham tak konsep catapult feel ni? Ke ada nak minta explain lagi sekali ke? Yang baru join, kita baru masuk, cikgu baru explain pasal catapult feel yang ada terpampang dekat slide sekarang ni. Pening sikit. Memang pening. Kalau siapa tak pening tu memang dahsyat lah kalau tak pening. Okay, kalau ada nak tanya apa-apa ke, minta clarification mana-mana. Kalau tak ada, kita gerak ke Fleming's left hand rule. Ni just konsep je dia nak bagi tahu. Kita ada apa, magnet menghasilkan medan magnet. So tu memang medan magnet yang semula jadi dia. Lepas tu kita ada current carrying conductor yang kita belajar minggu lepas. Dia pun menghasilkan medan magnet dia sendiri. And then kita tak tahu siapa tah yang dalam sejarah fizik dia letak current carrying conductor tu kan, conductor yang membawa arus dalam apa, dekat dengan magnet ni, so dia letak dalam medan magnet, magnet semula jadi, and then dia tiba-tiba dia ternampak ada satu pergerakan apa, conductor pembawa arus ni dia telah ditolak, dia apa, dia experience apa, tolakan lah. So daya yang menolak dia keluar dari medan magnet, magnet semula jadi ni. Okay. So itu konsep catapult field dan catapult force ni. Tapi kalau tak nak tahu apa, kalau tak nak label ni, just bagi daya je lah. Senang cerita. Ada daya yang menyebabkan benda apa, konduktor pembawa arus ni dia akan mengalami daya apabila dia diletakkan dalam medan magnet
yang betul lah, bukan magnet dia. Ataupun kira dalam apa-apa medan magnet lah, pun boleh juga. Kalau kita letak dua magnet, apa, kita letak dua magnet dekat dengan dia, so dia akan ada daya kan. Contoh kalau magnet positif dengan positif, dia ada tolakan. Positif dengan negatif, maksudnya kutub utara selatan, dia ada tarikan sebab dia ada charge kan. Itu dalam konsep charge. Tapi dalam konsep ni, medan magnet ni dia akan mengganggu apa, dia ada apa, interaction antara medan magnet ni. Jadi medan magnet ni akan menyebabkan sama ada objek tu dia boleh, dia akan tertarik ke ataupun tolak ke, macam tu. So dalam case ni, dia akan tolak keluar current carrying conductor tu daripada medan magnet. So kita pergi ke Fleming's left hand rule. Okay, so Fleming's left hand rule ni tangan kiri kat, ikut kat gambar kat sebelah sini. Okay, so dia punya jari dia mesti ibu jari menghadap atas. Ni just nak setting dia lah, ibu jari menghadap atas. Lepas tu jari telunjuk ni, dia lurus, ibarat macam nak main pistol kecil-kecil dulu. Lepas tu jari tengah ni, jari hantu dia akan menghala ke arah, menghala ke arah kita ataupun ke arah lain lah. Yang pastinya setiap jari ni dia kena 90 darjah dari apa, daripada jari yang lain tu. So ibu jari ni kena 90 darjah sudut dia daripada jari telunjuk dengan jari hantu. Jari telunjuk pun sama gak 90 darjah. Jari hantu ni pun sama gak 90 darjah. Okay. Ni macam mana nak ingat apa ni, ibu jari ni, ibu jari ni kiranya untuk force, daya medan magnet yang dihasilkan. Jari telunjuk ni ialah magnetic field ataupun medan magnet. Jari hantu ni current ataupun arus. Kalau dalam bahasa Inggeris, F apa, force ni F, magnetic field kita guna simbol dia B, and then current ni I. Jadi nak ingat FBI je. Okay, force, magnetic field and current. Kalau nak ingat Fleming's left hand rule ni, setiap jari tu function dia apa. Alright, so ni Fleming's left hand rule. And then kita, kalau kita daya ni kan, macam mana nak effect daya ni, sama ada kita boleh tingkatkan arus dia, maksudnya kita naikkan apa, dia punya kekuatan arus, ataupun kita kuatkan magnet. Okey, kalau magnet tu lemah, magnet tu daya dia lemah, kita guna magnet yang daya dia kuat. And then yang ketiga, kita boleh guna wire lagi panjang. So kalau wire lagi panjang, wire lagi panjang maksudnya dia akan experience, wire tu sendiri akan hasilkan apa, medan magnet yang lagi banyak. So kalau tadi kita nampak bulatan tu satu je, dekat satu titik je dihasilkan. Tapi ibarat kalau kita lukis wire kan, contoh contoh ni wire, okay. So kalau kita nampak medan magnet yang kita lukis biasanya satu bulatan je kan, dia bukan satu bulatan je wire ni, dia semua, dia apa, dia macam bulatan dia banyak ah. Dia dekat setiap titik tu ada bulatan dia. Jadi kalau lagi banyak apa, lagi panjang wire tu, lagi banyak medan magnet yang dihasilkan. And then yang keempat, kita boleh letakkan wire ni perpendicular ataupun sejengkang dengan arah medan magnet. So kalau contoh medan magnet tadi kita buat dia apa, kita biar dia masuk dalam rajah tadi kan, ni dia masuk dalam rajah. Jadi dia ada, dia experience dalam satu je medan magnet, kat satu je dia punya overlap. Maksudnya kat mana yang dia duduk dekat-dekat dengan magnet tu, dia overlap satu tu je. Tapi kalau kita letak apa, wire ni perpendicular dengan magnetic field, contoh ni wire, ni medan magnet, so dia akan banyak overlapping lah. So ni medan magnet punya magnet punya medan magnet, and then wire ni dia akan ada bulatan sini, bulatan sini, bulatan sini. So lagi banyak overlapping.
So disebabkan overlap tu lah yang dia akan tingkatkan apa daya magnetic force ni, yang akan menolak medan magnet ni keluar daripada, yang akan menolakkan current carrying conductor ni keluar daripada medan magnet magnet ni. Itu dia punya Fleming's Law and Rule. And then macam nak tingkatkan daya magnet yang dihasilkan, daya apa? Daya catapult ni, catapult force. And then catapult force ni dihasilkan macam mana? Apabila kita letak magnet, apa, current carrying conductor dalam medan magnet. Jadi dia akan mewujudkan keseimbangan, apa pun menyebabkan ketidakseragaman medan magnet yang dah hasil kat sini. Okay, pening lagi. Confirm pening lagi. Ada apa-apa pertanyaan? Ataupun nak cikgu explain lagi sikit? Okay, explain yang mana? Macam banyak sangat nanti kena lompat-lompat. Okay, apa yang bahagian tangan kiri Fleming tu faham tak pasal laju wire? Okay, Amira nak laju wire yang ketepak. Okay, so ketepak tangan tu faham eh, tangan kiri Fleming tu just nak bagi tahu arah dia gerak ke mana je. Okay, so arah tu faham, so tangan faham, right? So cikgu explain yang wire dulu baru masuk balik ketepak ni eh. Sekejap. Tak boleh. Cikgu explain ke tempat ni balik lah. Alright. Okay, catapult force ni atau catapult force ialah apa? Ialah daya yang dihasilkan disebabkan kewujudan catapult field ni. Okay, so catapult field ni kenapa dia dihasilkan? Apabila kita ada medan magnet ni, kan? Medan magnet dihasilkan magnet ni, kita letak medan magnet lain dalam dia. So medan magnet apa yang ada, kita boleh letak medan magnet ni lah daripada current carrying conductor ni. Kita sumbat ni dalam ni. Okay, so hasil dia gambar kat bawah ni. Alright. So apabila kita letak macam ni, and then dia akan ada, kan, medan magnet yang asal ni arah dia gerak daripada utara, north ni, kutub utara ke kutub selatan. So north to south, kan. So tu pergerakan medan magnet dari untuk magnet utara ke selatan. So kita masukkan current carrying conductor ni, dia punya arah medan magnet dia sama ada lawan jam, ikut jam atau lawan jam, sebab dia dalam bentuk bulatan. So lawan jam atau ikut jam. So dia ke sini, lawan jam ataupun ikut arah jam. Tapi dalam contoh ni lawan jam. So kenapa tu kena ikut tangan kanan punya konsep yang kita belajar minggu lepas? Alright. So kita masukkan dalam medan magnet ni. And then kita tengoklah dia punya overlapping, kan. Okay, yang kita nampak medan magnet ni hasil dia semua punya garisan medan magnet dia ke arah sini. Daripada kiri ke kanan, utara ke selatan eh. Okay, saya ingat sikit. Alright, so and then tapi yang medan magnet dihasilkan oleh current carrying conductor ni, dia lawan jam, kan. So jadi kita tengok mana yang overlap. So yang ke atas dia, yang ke atas dia akan gerak ke arah kiri. Alright. So yang atas gerak ke arah kiri. Kalau kita gerak letak medan apa konduktor ni kat tengah, yang atas ke arah kiri, yang bawah ke arah kanan. Dia punya medan magnet dia. Sebab dia dalam bulatan, dia ikut lawan jam. Okay.
So arah dia ikut lawan jam, yang ke atas tu dia medan magnet dia menghala ke kiri, yang bawah menghala ke kanan. Okay. So lepas tu kita tengok lah dia punya arah direction ni kan. Okay, yang bawah ni memandangkan dia bergerak ke arah yang sama, jadi kekuatan medan magnet tu ialah yang wayar merah ni campur dengan wayar hijau. Eh, wayar biru. Yang apa, garisan merah ni campur dengan garisan biru, dia dapatlah apa, medan magnet lagi kuat. Okay. Tetapi yang atas ni disebabkan dia gerak dalam apa, arah yang bertentangan. So kita ambil lah yang merah ni tolak biru, maksudnya kekuatan medan magnet merah ni tolak yang biru sebab dia arah berlawanan. Jadi kita akan dapat contohlah mungkin merah kuat sikit kot. So kita akan dapat merah, dia akan gerak ke arah kanan juga. Cuma dia lagi lemah daripada yang warna hijau ni. Okay, yang garisan coklat ni lagi lemah daripada garisan hijau kat bawah ni. Dia punya kekuatan medan magnet dia. So disebabkan ketidakseragaman ni, kita tengok balik kat definition sebelah ni, ketidakseragaman dalam medan magnet, di mana ada satu kawasan dekat magnet ni, yang kat sini dia lagi kuat, yang sini lagi kuat daripada kat sini. So dia akan tolak medan magnet ni keluar. So itu adalah konsep counterpart force. Counterpart field ialah ketidakseragaman medan magnet disebabkan ada satu kawasan tu lagi kuat dia punya daya magnetik dia. Okay, and then dia hasilkan counterpart force apabila ada ketidakseragaman ni. Kat bawah ni dengan kat atas. So dia akan tolak medan apa, current carrying conductor ni keluar. So tu konsep counterpart field. So yang bab yang wire ni tadi, kalau kita nak tengok, kalau wire lagi panjang, contoh dia ni wire. Wire ni kalau kita apa, kalau kita tengok kat sini, kita nampak ni satu apa, dia punya cross section dia kan, kita nampak just satu bulatan je kat sini. Tapi medan magnet daripada wire ni dia sepanjang wire tu, dia bukan satu tempat je, dia sepanjang wire. So kalau lagi panjang wire tu, lagi banyak lah medan magnet yang overlap, boleh overlap dengan apa, dengan lagi banyak medan magnet yang dihasilkan current carrying conductor ni yang boleh overlap dengan magnet. Contoh macam ni. Okay, so lagi banyak overlapping. Alright. So sebab tu kalau kita boleh buatkan wire tu lagi panjang dan kita susun wire tu supaya dia apa, perpendicular, sejengkang arah dia dengan arah wire tu yang perpendicular dengan arah magnet. Alright. So dah faham dah pasal catapult dengan laju wire tu.
Okay, eh. So cikgu tadi Amira cakap confused pasal resistor, kalau increase current kena wire pendek. Yes, tapi itu kita kira nak kurangkan resistor kan. So wire ni dia bawa arus. So kalau wire tu pendek, resistant. Dia punya daya perintang dia lah. So resistant dia, maka resistant tu dia punya apa, daya rintangan dia tu lagi kecil. Explanation. So kalau resistor atau ni konsep dia V equals IR tu lah, dia punya konsep Amira nak tanya ni. So kalau wire dalam tu konsep V equals IR, kalau wire tu lagi pendek, arus tu tak perlu jalan jauh. Jadi dia punya perintang dia kecil lah. Dia punya daya rintangan dia kecil sebab dia tak perlu, current tu tak perlu jalan jauh untuk sampai ke apa, untuk sampai ke tempat dia. So sebab resistance kecil, current pun akan tinggi apabila voltage tu constant. Alright. Tapi dalam case ni, kita yang current yang kita kisah tu bukan kita nak tingkatkan current. Kita tingkatkan current untuk tingkatkan daya dia. Tapi apabila kita panjangkan wire ni, kita nak tingkatkan daya apa, daya yang dihasilkan medan magnet. So kita tak kisah pun pasal perintang dengan current, perintang dengan arus, melainkan kalau kita tingkatkan arus tu untuk meningkatkan daya. So dalam ni tak ada konsep V equals IR semua. Dia just lagi panjang wire tu, lagi banyak medan magnet wire tu. Medan wire tu kan dihasilkan medan magnet. So lagi panjang, lagi banyak medan magnet yang dihasilkan. And then kalau dia boleh interact dengan lagi banyak medan magnet lain, dia akan menghasilkan daya magnet yang lagi kuat. Itu dia punya konsep dia. So yang Amira confused tu yang konsep lain. But yes, memang ada kaitan dengan panjang pendek wire. Okay. Alright. So kita, kalau tak ada apa-apa lagi pertanyaan baru, kita sambung ke next slide. Turning effect ataupun daya apa, kesan pusingan, putaran. Macam itulah. Current carrying coil. So tadi kita kisah, kita cakap pasal current carrying conductor, wire je. Kan kalau ingat balik dalam yang minggu lepas, kita ada current carrying conductor, wire lurus, lepas tu coil, maksudnya ada apa, kita ada wire lurus, lepas tu coil yang macam ni, and then ada solenoid yang banyak-banyak tu. Okay, so kita, yang tadi kita bincang pasal current carrying conductor, sekarang ni kita nak bincang pasal coil ni. Alright. So ingat balik minggu lepas, current carrying coil dia menghasilkan dua medan magnet. Okay, dia macam yang mata tu, ada kat sini dengan kat sini. Alright. So kita boleh je nak apa, nak buat macam wire lurus tadi tu, buat banyak-banyak kan. Tapi dia tak akan apa, sebab dia coil, so bukan semua bukan semua medan magnet tu yang akan overlap. Jadi biasanya yang akan overlap tu dua yang kat bawah tu je. Okay, dua yang kat bawah tu je yang akan overlap. Terus sekarang ni apa, jadi kalau kita letak coil ni dalam medan magnet, so tadi kita ada single interference kan, sebab interference dia dekat daripada hasil ni je, ni yang menghasilkan interference dia, atas dengan bawah ni. Alright. So kalau kita letak coil, instead of satu interference kita ataupun interaction, kita ada dua, sebab dia ada dua tempat yang berlaku interaction tu. Jadi dia akan hasilkan dua catapult field. So disebabkan dua catapult field, dia akan menghasilkan dua catapult force. Okay, so dia ada dua medan magnet yang tak sekata. Disebabkan tu akan ada dua apa, dua daya yang dihasilkan. Daya dari apa, daya dari medan magnet yang tak seimbang tu ataupun tak sekata. Okay, so ni dia punya visualization dia. Dia apa, nak pertunjukkan dia. Okay, imagine kita ada coil,
Ni masuk kat mana, luar kat mana? Dia masuk dekat plus ni. Okay. Current masuk dekat sini, keluar dekat sini. Tu kena ingat. Ni in, ni out. Okay. So ada dihasilkan dua medan magnet daripada coil. And then medan magnet dari coil ni dia punya apa? Direction, rotational direction dia ni, arah pusingan dia ni berlawanan. So sebab keluar masuk kan, so arah pusingan dia ada yang lawan jam, ada yang ikut jam. Okay, yang sama cuma dekat tengah-tengah ni je lah. Kalau kita ingat balik kan, sebab kat tengah-tengah ni, yang sebelah kiri ni dia akan menghala bawah, yang sebelah kanan ni pun menghala bawah. So yang kat tengah-tengah ni je direction dia sama. Tapi yang kat arah putaran secara keseluruhan dia berbeza, berlawanan. Okay, jadi dia akan menghasilkan daya apa, catapult force ni yang bergerak ikut arah yang berbeza. Okay, dia akan menghasilkan catapult force yang menggerakkan sesuatu benda tu ikut arah yang berbeza. Contoh tadi kan kita tengok yang single direction ni kan, dia akan gerak ke atas saja kan. Alright, ni apabila wire masuk ke dalam screen. Sekejap. Wire keluar ke apa, wire keluar dari screen kalau ikut contoh atas ni. Ni wire keluar screen. Jadi kalau tengok kat sini, wire keluar screen dia akan gerak ke atas juga. Okay, same concept dengan atas tadi. Wire dalam, kalau dia wire masuk ke dalam screen, dia akan gerak ke arah bawah kalau ikut apa dalam rajah ni. Okay, same concept dengan kita belajar yang atas tadi, dengan dia punya arah direction semua benda. Cuma disebabkan coil ni dia masuk dua-dua dalam medan magnet ni, okay, dia akan, coil tu sendiri akan experience dua daya. Daya tu bergerak arah bertentangan. Okay, disebabkan daya tu dia gerak arah bertentangan, so ada yang gerak ke atas, ada yang gerak ke bawah, dia akan jadi macam pusingan lah. So kalau contoh ni cikgu sambung kan, contoh ni coil kan, cikgu sambungkan dia, nak nampak macam coil sikit. So ni akan gerak ke atas, ni akan gerak ke bawah. Jadi dia nak maintain shape coil tu, dia akan apa, berlaku pusingan. So inilah yang dinamakan sebagai turning effect. So hasil magnet, medan magnet yang tak sekata tu, daripada dua medan magnet yang berbeza arah pusingan, akan menghasilkan catapult force yang bergerak ke arah bertentangan. Jadi sebabkan arah bertentangan inilah, dia akan menghasilkan turning effect, kesan putaran pusingan macam tu terhadap coil tersebut. So coil tu yang experience turning effect. Okay, so tu dia punya konsep dia. Catapult force, yes, daya tolakan. Daya tolakan terhadap either, kalau daripada yang first tadi tu, current carrying conductor. Kalau yang dekat second, apa punya contoh ni, dekat coil tu. So daya tolakan, dia nak tolak apa, conductor tu keluar daripada medan magnet, sebab dia nak kekalkan keseragaman, uniformity medan magnet tu, magnetic field. So turning effect ni, dia kalau faham yang atas tadi tu, turning effect ni just lebih sikit je explanation dia. Alright, so faham pasal dari apa, kesan putaran ni, turning effect. Alright, so kalau turning effect ni clear, dan yang atas tadi tu, catapult force tu clear, kita boleh masuk application apa,
apa yang terjadi apabila kita letak current carrying conductor dalam medan magnet. Okay, so application dia yang kita belajar pas ada tiga, coil meter, DC motor dengan loudspeaker. Loudspeaker ni apa, pembesar suara. DC motor ni benda yang kalau belajar electrical engineering memang kita pakai DC motor. DC motor ni, motor DC. Rasa moving coil meter ni kalau dalam lab yang macam ammeter, apa, ammeter ataupun voltmeter tu, konsep dia pakai moving coil meter ni. Okay, so daripada turning effect ni, kita akan ambil application dia dekat dekat sini. So kita gerak dalam DC motor dulu. Okay, so DC motor ni dia apa, antara discovery engineering yang electricity yang paling gempak lah waktu dulu-dulu. Waktu masa arus ni apa, arus ni orang dapat guna arus kan, current. So electric motor ni dia tugas dia. Ni kalau Tesla betul. So tugas DC motor ni, tugas dia nak apa, tukarkan tenaga elektrik ke tenaga kinetik. Okay, so tenaga elektrik datang daripada ni. Ni kat sini ada ada wire lah, senang cerita. Wire apa, sel kering, bateri, semua benda tu dia akan campur dekat bahagian tepi ni, yang kotak kat tepi ni kan. Okay, kotak merah ni, cikgu warnakan merah ni. Tu ialah dia punya dia punya brush dia. Okay, tu dia punya brush dia. Brush dia ni bawa apa, dia bawa tenaga elektrik daripada litar, okay, ke commutator. Commutator benda yang bulat tu. Okay, ni commutator ni, yang bulat ni commutator. Commutator ni tugas dia nak pusing. Okay, so arus ni dibawa masuk daripada brush ke commutator supaya commutator ni boleh apa, pusing secara berterusan. Okay, macam mana dia pusing? Tadi kita tengok current, kalau tengok darjah ni, current masuk ikut sini kan. Kalau nampak ni, ni coil lah ni, konsep coil. Current masuk sini, keluar kat sini. Okay, so jadi kita boleh tahu apa, kita boleh tahu dia punya ni gerak ke arah mana. Ni medan magnet, utara ke selatan. So medan magnet nampak B ni, dia gerak daripada utara ke selatan. Jadi kita tahu arus gerak dari mana ke mana. Kita boleh tahu dia punya daya apa, daya tolakan tu, catapult force tu. So dekat sini yang dekat kutub selatan ni dia naik atas, dekat kutub utara ni dia turun bawah. Jadi dia hasilkan daya pusingan ni lah, turning effect, kesan pusingan ni. Jadi DC motor ni, apa konsep yang cikgu explain tadi, semua dekat DC motor. Memang nampak obvious dekat DC motor ni. Okay, so and then fungsi commutator, benda alah ni yang one cikgu mark dengan biru ni, tugas dia nak dia tukar direction current dalam dalam coil tu. Dan apa, setiap setengah revolution untuk memastikan coil ni boleh rotate, apa, boleh pusing secara berterusan. Macam mana yang tukar direction tu, tak payah nak risau sangat. Tu konsep belajar dekat either STP atau degree. Even dalam STP dengan degree pun cikgu tak belajar banyak sangat pun, just bagi tahu. Kalau dalam ni konsep dia untuk SPM lah level. Dalam exam dia mungkin akan tanya, dia tunjuk apa, kutub utara kan, north dengan south ni selatan. So disuruh bagi tahu lah medan magnet gerak arah mana, lukiskan arah gerakan medan magnet. And then dia bagi tahu kalau current masuk ikut arah ni, benda ni dia akan pusing ke arah mana. So kena bagi tahu lah, guna, guna tangan kiri tu, yang dekat kutub selatan tu gerak ke atas, yang gerak dekat kutub utara tu gerak ke bawah. Okay, tu pasal DC motor. Ni tak banyak sangat ni dia punya ni, just application je. So nak tahu yang DC motor tu pakai konsep ni,
yang AC motor tu lain. So tak perlu tahu AC motor lagi, setakat ni DC dulu. Alright. So tu application DC motor yang gunakan turning effect tadi. So sekarang ni kita masuk moving coil meter ni. So kalau kita contoh kita nak apa, nak sukat arus kan, arus yang mengalir, bila meter ni dia apa, disambungkan dengan sumber arus, jadi arus ni dia akan masuk dalam coil kan. So mana coil? Coil sini. Okay, dia masuk dalam coil ni. Okay, coil ni yang kotak ni lah, dia macam coil. Okay, coil ni dia akan aksirkan medan magnet dia. And then medan magnet ni dia akan overlap dengan medan magnet dari magnet ni. Alright. So kita saya dia kan nak gerakkan pointer ni kan. So contoh kalau kita ada scale, contoh ni 0, 1, 2 kan. Lepas tu unit dia ammeter lah kan. Amps. Unit dia amp, AMP. Okay. And then kalau nak gerakkan pointer ni daripada 0 ke mana-mana arah dia, kita kena kuatkan lagi arus lah. Lagi kuat arus, lagi kuat hasil apa, lagi kuat dia punya daya apa, medan magnet yang dihasilkan arus tu. So lagi kuat medan magnet dari arus tu, lagi kuat dia punya daya daya catapult force tadi tu, sebab dia punya overlap dengan medan magnet dari magnet ni. So lagi kuat daya catapult force tu, pointer ni akan gerak lagi jauh. Jadi itulah konsep kalau kita sukat ammeter, kenapa ammeter boleh boleh sukat arus. Sebab dia guna konsep dia macam ni. Kenapa voltmeter pun, kenapa voltmeter boleh sukat voltan? Sebab dia konsep dia guna arus juga ah. Cuma cara beza dia, voltmeter cara susunan dia. Ammeter susun dalam selari dengan ni, dalam siriot sekali. Kalau ammeter kan dia susun satu sekali dengan litar kan, dengan ni current semua benda, apa, perintang semua benda. Tapi kalau voltmeter dia dia ada tempat dia sendiri, voltmeter. So dari segi konsep tu semuanya ikut arus je. Cuma secara susunan meter tu je yang menyebabkan kita boleh ukur sukat dia punya arus, voltan, perintang macam tu. Okay, so tu konsep moving coil meter. Kita boleh guna sukat arus, voltan, perintang tu kita guna Ohm's law biasanya nak sukat. Tapi kalau dalam degree nanti dia ada alat apa, dalam lab mungkin ada kot alat sukatan, nama dia multimeter, MM, digital multimeter ni, semua benda dia boleh sukat. Boleh sukat, dia tak payah nak cari voltmeter, ammeter, dia boleh sukat semua benda. Cuma kena apa, kena pastikan dia punya connection wire dia tu betul, tu je. So application terakhir, pembesar suara, loudspeaker. Okay Ezra. Alright. So application terakhir, loudspeaker. So ni kiranya apa, dia punya application dia. Loudspeaker ni dia ada cylindrical coil. So coil ni kan, so ni konsep coil lagi. Alright, coil ni dia di dikelilingi dengan permanent magnet. Kita nampak macam ada dua je permanent magnet, tapi sebab dia dalam bentuk bulatan kan, so kiranya dia macam, contoh kalau kat sini coil, dia dalam silinder yang ada silinder of permanent magnet. So ni semua permanent magnet, permanent magnet, permanent magnet, macam tu lah. Susah nak lukis sikit. Okay. So dalam magnet ni, dia punya kutub selatan dia ni tengah-tengah. Lepas tu dia dikelilingi oleh kutub utara. So menyebabkan medan magnet ni dihasilkan secara bulatan, radial. Dan apa? Dan right angle ni 90 darjah sudut dia daripada pusingan coil ni. So kalau coil ni angkat sini, so dia punya medan magnet dia macam ni. Medan magnet dia kalau cikgu lukis guna warna hijau.
So medan magnet dia macam ni lah. Tu medan magnet dari pemedan magnet tadi. Okay, and then disebabkan loudspeaker ni dia ambil suara kita kan, suara siapa yang hasilkan suara tu. Jadi suara tu dia punya arus dia tu berbeza-beza dia punya magnitude. Jadi dia akan menyebabkan coil tu gerak apa ke depan dan ke belakang ikut apa bergantung kepada magnitude arus suara kita. Jadi kalau suara kita kita bunyi kuat, jadi arus tu akan gerak kuat, menggerak ke arah kuat lah. Kalau lemah suara kita perlahan, arus tu dia akan, arus yang dihasilkan perlahan. Okay, jadi paper cone ni, ada paper cone dekat luar ni kan, sebab dia kena ada getaran, dan getaran depan belakang menghasilkan suara. Okay, so tu konsep loudspeaker. Kalau tak dengar komen eh kat tempat cikgu ni tengah hujan lebat eh. Okay, tu konsep loudspeaker. So sebelum apa last konsep dalam ni, kita nak kira tadi application untuk turning effect dan counterpart field, counterpart force. Sekarang ni konsep lain iaitu daya antara dua current carrying conductor. Contohnya kalau cikgu ada dua wire, dua wire ni dia membawa arus. Okay, so memandangkan dua wire ni bawa arus, dia menghasilkan medan magnet. Okay, so medan magnet berbeza. So kalau kita letak dua-dua current carrying conductor ni sebelah-sebelah, apa akan jadi? So disebabkan ada medan magnet ni, dia akan ada overlap, interaction ataupun interference, macam yang sama juga macam konsep tadi. Cuma apa jadi kat sini lain sikit. Tapi dia punya konsep dia ada simplification sikit. Kalau arus bergerak arah yang sama, dia akan tertarik. Okay, direction dia tertarik kalau arus gerak arah sama. Kalau arus bergerak bertentangan, dia akan menolak. So arus bergerak arah yang sama, dia akan menolak. So ni gambar dia. Okay, so ni yang sebelah kanan dekat setiap ni dia menunjukkan wire dia. Okay, yang sebelah kiri tu dia menunjukkan dia punya medan magnet dia. Okay, kenapa dia arah yang kenapa dia tolak atau tarik ni disebabkan oleh daya kat tengah-tengah ni. Okay, daya kat tengah-tengah. Alright, so apabila contoh arah yang sama, same direction, kalau kita guna tangan kanan kita kan, so kalau current masuk, so kalau current masuk ke dalam screen, ni dalam contoh ni current keluar. So current keluar arah dalam screen kat sini, yang kiri sekali eh, medan magnet yang sebelah kiri tu dia akan turun ke bawah, sebelah kiri dia and sebelah kanan dia akan naik atas. Alright, and then yang sebelah kanan ni medan magnet dia yang paling luar naik atas, yang dalam dia akan turun bawah. Okay, so dekat luar ni dia tak ada overlap, so diorang tak kisah. Tapi yang kat tengah-tengah ni akan ada overlap. Okay, disebabkan dia overlap and then arah medan magnet ni bertentangan, jadi medan magnet kat dalam ni lagi lemah daripada yang kat luar ni kan. So luar ni kan dia satu arah, dia semua arah yang sama, so dia dia tak ada bertentangan apa-apa. Dekat dalam-dalam ni dia ada bertentangan. Jadi medan magnet kat dalam ni lagi lemah dia punya apa medan magnet daripada kat luar. Jadi yang kat luar ni akan tolak ke dalam. Yang ni pun akan tolak ke dalam. Jadi apa akan jadi kat wire ni akan tertarik antara satu sama lain. Konsep yang yang berlawanan apabila arah direction ni berbeza. Okay, so satu wire ni gerak ke arah dalam, satu lagi wire gerak ke arah luar. Ni konsep kat sini, kat luar ni sebelah kiri, sebelah kiri arah direction dia, arah medan magnet dia ke atas. Lepas tu yang sebelah kanan dia ke arah bawah. Okay, lepas tu yang sebelah kanan ni yang paling luar tu gerak ke atas,
Yang sebelah kiri ni pun gerak ke bawah. Memandangkan kat sini ada overlap, dia bercantum, so dia jadi dua kali kan apa, dia akan bercampur kan. So menyebabkan dia punya medan magnet dekat dalam ni lagi kuat daripada kat luar. Jadi dia akan tolak wire ni keluar. Jadi sebab tu kalau arah yang sama dia menarik, arah bertentangan dia menolak. Konsep berbeza sikit dengan magnet, daya tarikan magnet. Okay, tu apa? Penerangan konsep apabila kita letak dua wire yang membawa arus dekat dengan apa? Dekat antara satu sama lain. So cikgu just nak bagi tahu homework hari ni book B muka surat 73 hingga 77 untuk fizik form 5 bab apa, current carrying conductor dalam magnetic field. So far faham konsep dia. Memang pening juga ah, tapi dia punya apa, sebab banyak ke kanan ke kiri, tangan kan, tangan mana nak pakai Fleming left hand ataupun tangan kanan. Okay, so so far faham. Okay, nak masuk buat apa? Time pun nak masuk pukul 5 dah. Alright eh. So kalau tak ada apa, so nanti homework cikgu dah post kat Facebook pukul 5 nanti dia on. Kalau ada apa-apa tak faham lagi, komen dekat tempat homework tu. Nanti cikgu jawab komen kat situ. Alright. So kalau tak ada soalan tambahan, kita rehat sebelum kelas seterusnya start pukul 5. So siapa yang nak stay boleh stay, siapa yang nak berehat tu, cikgu ucapkan selamat berpuasa. Alright. So, assalamualaikum, selamat petang. Jumpa pukul 5 sekejap lagi.